Telah viral di media sosial video yang memperlihatkan aksi seorang pengemis pura-pura buta saat di lampu merah. Diketahui pengemis itu beraksi di Jalan Siliwangi dekat Stopan Gandok, Kota Bandung, pada Kamis, 23 November 2023. Momen tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram Info Bandungra. Dalam video itu terlihat, ada seorang pria menggunakan pakaian lusuh dan membawa tongkat berjalan tertatih-tatih saat lampu merah layaknya orang buta. Ia berjalan dari satu mobil ke mobil yang lain untuk meminta uang. Sang pengemis tampak memelas saat meminta-minta uang. Namun demikian, saat lampu lalu lintas menjadi hijau, sang pengemis berjalan santai. Bahkan ia tertangkap bisa menyeberang jalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Aksi sang pengemis membuat resah warga Bandung. Sontak, video tersebut mendapat beragam tanggapan dari warganet. Warganet mengaku geram melihat aksi sang pengemis. Adapun, sejak video ini viral belum diketahui secara pasti identitas dari sang pengemis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.